Persediaan menghadapi bencana banjir menjadi tumpuan utama pada mesyuarat Kabinet yang berlangsung semalam. Bagaimanapun, mesyuarat turut tidak terlepas membincangkan mengenai pilihan raya umum ke-15. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong memaklumkan beliau tidak menolak kemungkinan pilihan raya diadakan ketika keadaan cuaca tidak menentu. Saya seorang wakil rakyat daripada kawasan banjir. Saya pernah ada rekod 31 PPS diwujudkan di kawasan saya berdepan dengan 12,500 mangsa banjir. Jadi saya rasa persediaan perlu dibuat di samping kita berdepan dengan bulan raya yang akan datang. Apapun, saya rasa tarikh untuk bulan raya hanya dapat diketahui selepas Perdana Menteri buat pusat. Menteri Sumber Manusia Datuk Sri M. Saravanan pula menjelaskan tiada sebarang keputusan dibuat mengenai tarikh pilihan raya. Sebaliknya, lebih fokus kepada kebajikan rakyat ketika berdepan situasi bencana. Menghadapi musim banjir dan sebagainya. Sebab kita ada pengalaman tahun lepas. Ramai pemimpin-pemimpin telah di luar negara dan tidak dapat mengatasi isu banjir di Raja Agama, Seri Muda dan sebagainya. Maka kali ini kita dalam keadaan siap sedia untuk menghadapi bencana.